Ya teman-teman, kali ini kita saatnya memanen jambu biji. Nah, ini buahnya sudah masak dan ini akan kita petik. Ya, cara metiknya demikian teman-teman. Dan kita masukkan ke dalam ember. Kita cari lagi buah yang masak. Ya, ini dia sudah masak. Nah, ini sudah kuning dan ini sudah bisa dipetik. Ya, ini juga sudah masak dan bisa dipetik. Kita cari yang sebelah sini. Ah, ini belum masak teman-teman, masih kecil. Wah, yang ini lagi sudah bisa dipanen. Ya, ini warnanya sudah mulai kuning. Kita cari lagi buah yang masak. Ya, ini teman-teman, ada lagi buahnya yang masak. Ya, ini kita periksa dulu apa udah masak atau belum. Oke, ini kayaknya sudah masak juga. Ya, ini sudah masak dan ini sudah bisa juga dipanen. Wah, ini buahnya ramai-ramai. Bungkusnya double-double. Tapi ya lumayan, masih bisa masak. Yang seharusnya ini tidak boleh double biar buahnya besar, tapi buahnya lumayan besar juga, teman-teman. Sekarang kita sortir dulu buah yang sudah kita panen. Ya, inilah hasil panen kita hari ini. Dan kita sortir dulu. Ya, kelihatannya semuanya bagus-bagus. Dan buahnya yang seperti ini biasanya lebih manis. Nah, ini buahnya pasti manis. Jadi ciri-ciri buah jambu yang manis ya seperti ini, enggak mulus tapi bergerigi atau enggak rata gitu.
biasanya buahnya ini manis-manis teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan apabila suka dengan video saya, jangan lupa untuk like dan tekan tombol subscribe-nya agar jangan ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.